Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kabarkan informasi terakhir berdasarkan laporan dari tim kesehatan Provinsi Banten bahwa baru saja dua orang warga Banten positif terkena virus corona. Berarti dalam perkembangannya terakhir sudah ada 4 orang warga Banten yang terkena virus corona dan sekarang sudah dibawa ke Rumah Sakit Yuliantoe Saroso dan Rumah Sakit Persahabatan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Keempat orang ini, mereka yang baru saja pulang dari Malaysia. Untuk itu, saya berharap dan menghimbau agar warga Banten untuk menghindari tempat-tempat umum atau pertemuan-pertemuan umum, sekaligus juga untuk mempertimbangkan kembali dalam melakukan perjalanan ke negara-negara yang secara pandemik telah terkena wabah virus corona. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan warga Banten, berikan kesehatan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.